ngomongin soal kecantikan, soal high heels pula, karena saya yakin sekarang hari libur kan, pasti banyak yang pengen jalan-jalan ke mall dan pengen cantik akhirnya pakai hak tinggi. Apakah dokter menyarankan jalan-jalan ke mall dalam durasi yang panjang pakai hak tinggi? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Ya, no, no, no. Kita sedikit flashback. Flashback yang lu bilang tadi, kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut sama lu harus pakai high heels. Iya dong. Pertanyaan gua, kalau lu kerja kantoran atau lu jadi performer segala macam. Sekretaris, performer. SPG pun emang ada di kontrak jelas lu harus pakai high heels. Gak ada sih di kontrak, kita di kontrak gak ada. Makanya, berarti kan kontraknya bukan sama perusahaan, sama diri lu sendiri. Ya cuman kan masalahnya kalau gak pakai hak tinggi kan kita gak pede ya. Nah, itu yang harus ditekenin Bu. High heel berarti lu kontraknya bukan sama PT, sama pede. Tapi gak pede kalau gak pakai high heel. Tapi masalahnya Bapak gak tahu sih kalau rasanya kita bantet ya. Gue juga bantet, gue gak pakai high heel. Maaf Bapak, jangan marah-marah, itu di sebelah ada perempuan, tolong dikenalin dulu. Iya maaf. Lu lihat dulu hak tingginya tuh tinggi banget, coba lihat berapa senti. Wow. Ya Allah, berapa senti? Ini berapa ya? Sekitar 15 kayaknya. 15 senti. Kamu berapa senti, sayang? Ini kayaknya 10 lah. 10 sampai 12 senti ya. Ini ada duo dor di sini yang bakal ngobrol-ngobrol sama kita. Ada Rafa dan Viana. Mereka nyanyi sambil joget pakai hak tinggi. Apa kabar kaki, Bu, kalau habis manggung? Pegel-pegel sih pasti. Pegel pasti? Tapi kalau manggung yang gak lama sih, enggak juga sih ya, biasa. Tergantung biasa waktunya sih. Tapi pernah cedera gak pada saat perform? Enggak sih. Iya. Yang pernah kecengklak yang ini nih. Nih. Hanya pernah kecengklak. Pernah itu abis nyanyi di acara gitu. Terus mau turun ke tangga, kayak tangganya pendek sih sebenarnya. Cuman karena mungkin kakinya lagi nggak tahu lemes nggak tahu apa, tiba-tiba oleng kecengklak udah. Ankle kan? Iya, kena. Ada sebisu, nggak usah jalan. Cuman karena emang gimana ya kalau nggak kalau ada acara-acara besar, acara-acara gitu kan kalau nggak pakai high heel sejelek gitu kayak pendek orang pasti kayak apaan sih gitu. Tapi waktu itu pernah kejadian loh, gue waktu itu lagi parodiin bundanya Aurel, jadi KD ceritanya. Otomatis dong harus looks seperti KD terus pakai high heels. High heels? Selesai. Nah, ada cinta bambang keluar panggung. Dan itu sakit banget. Sakit banget, keseleo. Karena memang ketika kita pakai hak tinggi, otot kaki jelas akan lebih lemah pasti ya dibanding kita pakai sesuatu yang teplek. Iya, karena nahan karena beban. Nahan bebannya di situ. Bagian betisnya. Oke. Sekarang gini ya, pemirsa, kita dari tadi ngomongin mulai dari kecantikan wajah, kemudian sampai high heel. Seperti kata Wendy, memang gak ada kontrak yang bilang perempuan tuh harus pakai ini, pakai itu. Cuman balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau memang kita pedenya pakai hak tinggi, gimana dong? Sekarang saya tanya, ini kan sebentar lagi kamu mau nyanyi, gimana kalau kamu semua kita tukar sepatunya pakai sepatu kek? Ya lebih gak pede. Tuh malah lebih gak pede. Jadi setuju, kecantikan itu butuh sakit? Setuju. Mau dijalanin aja yang penting cantik? Iya, itulah seorang wanita. Betul, apapun yang terjadi, resiko ditanggung penumpang. Yaudah kalau gitu sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari dua dor, boleh minta tepuk tangannya? Silakan langsung saja, mereka akan bernyanyi untuk hari libur ini yang lagi Imlek kan. Kumpul keluarga, silakan. Sampai ketemu lagi ya, bye. Goyang bareng-bareng ya. Ternyata emang kau penjahat wanita. Geli ah. Di kamu semakin menggila. Kau buta, kau lupa. Sungguh hinanya kau di dunia. Banyak anak, banyak bini. Itu jadi tua. Itu belum yang lainnya. Dasar kau bandel tua. Sukanya cicipin.
ada kau di dunia. Banyak anak, banyak bini-bini muda bini tua. Dari sebelum yang lainnya. Dasar kau bandot tua, sukanya cicipin